Syederalun Kapolres Aceh Barat AKBP Panji Santoso bersama Forkopimda setempat memusnahkan barang bukti kejahatan kriminalitas yang telah memiliki putusan tetap dari pengadilan seperti ganja dan sabu pada Jumat 30 Desember 2022 yang berlangsung di halaman Polres di Melabuh. Pengambil tempat di kursi konferensi pers akhir tahun 2022 dan pemusnahan barang bukti yang ditangani oleh Satreskrim, Satres Narkoba dan Satlantas Polres Aceh Barat. Pemusnahan barang bukti hasil penangkapan sejumlah kasus tindak kriminal selama tahun 2022 sebagai bukti komitmen dan keseriusan Polres Aceh Barat dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas keamanan dari kejahatan yang meresahkan warga. Ada sekitar 18.500 gram narkoba jenis ganja, 700 gram narkoba jenis sabu, dan puluhan knalpot brong sepeda motor yang telah dimusnahkan. Dalam tahun 2022, untuk kasus kejahatan dominan yang terjadi di Aceh Barat yakni pencurian, pelecehan seksual, penipuan, dan penggelapan. Sementara untuk kasus narkoba pada tahun 2021 ada 68 kasus dan terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 38 kasus narkoba dengan persentase penyelesaian 100% di Polres Aceh Barat. Dalam hal pemusnahan barang bukti yang sudah dimiliki dan juga pemusnahan barang bukti narkoba dan knalpot brong. Ini adalah merupakan bukti bahwa kami Polres Aceh Barat serius dalam menangani hal-hal kejahatan yang meresahkan warga. Alhamdulillah, tadi seperti apa yang saya sampaikan, ada beberapa kejahatan yang menurun secara umum, namun memang ada beberapa hal yang ada mengalami kenaikan. Ini semua adalah sebuah dinamika dan kami terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang sudah bahu-membahu mewujudkan keamanan di wilayah Aceh Barat. Sedangkan untuk kasus kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan 10,8% dari 46 kasus pada 2021 menjadi 51 kasus di 2022 dengan 27 kasus laka lantas yang menyebabkan kematian mengalami peningkatan 13,6% pada tahun 2022 dibandingkan 2021 yang hanya 22 kasus. Dari Aceh Barat, Sa'dul Bahri, SerambiNews.com. Dalam hal pemusnahan barang bukti yang sudah dimiliki. Ya ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin.